Udah enak podcast, sumpah. Hai, assalamualaikum. Kita udah lama gak ngisi konten ya. Emang saya lagi hamil juga gitu, jadi mager banget untuk keluar rumah, apalagi zaman pandemi gini. Nah, kebetulan malam-malam kita pengen banget makan pizza nih. Saya ngidam banget pizza. Terus mau beli di merek yang sebelah, katanya tutup karena PSBB. Ternyata merek Domino's Pizza ini lagi apa buka sampai jam 11 malam tadi untuk take away-nya aja. Jadi kalau untuk makan di tempat memang sampai jam 7 ya, di daerah Bekasi. Nah, ini murah banget. Kita dapat sebanyak ini, dapat 4, itu harganya murah cuma 54.000. Itu karena kita belinya online, jadi ada ongkir. Jadi sekitar 70 ribuan lah jadi sama ongkir. Jadi kalau datang langsung itu cuman 54.000. Kita mau cobain ya untuk rasa-rasanya. Ini kita dapat 4 rasa. Rasa apa aja, Nak? Ini 2 rasa, ada yang beef fresher, chili chicken dan juga chicken sausage. Yuk kita cobain ya. Enak, guys. Sekarang kita mau cobain dengan harga semurah ini 54.000 dapat 4. Kita rasanya enak enggak? Atau ada yang dikurangi resepnya atau apa ya? Kita cobain ya. Enak, cobain. Enak. Kita cobain ya. Enak, cobain. Enak, 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 cobain. Enak, cobain. Enak, cobain. Enak, cobain. Enak banget. Mantap! 50.000 dapat banyak seperti ini, enak banget, sumpah. Enak banget, guys. Ini kayak di dalam ini kayak ada keju mozzarella nih, guys. Encer banget, guys, enak. Meleleh banget ya. Udah kelepotan. Ini ngomong-ngomong kita nggak dapet ininya saus ya? Iya. Apa gue apa drivernya lupa apa restorannya yang lupa ngasih? Tapi kita nggak dapet saus. Terus nggak dapat stroke juga sih, nggak masalah sih karena kan udah ada di aplikasinya ya. Kalau harganya itu cuman saya ini nggak dapat saus loh. Kalau di restoran makan pakai pisau ya atau sendok, kalau saya mah enggak lah. Makan ya, enak pakai tangan. Kalau kayak gitu ribet, guys. Enak buat teman-teman. Enak banget. Untuk harga 54 sih ini kayak memang ukuran besar sih, gitu. Iya. Jadi komposisi bumbunya nggak ada yang dikurangin, enak. Harganya murah, 54. Dapat dapat 4 biji berarti sekitar 13 ribuan ya, iya. per box itu. Enak, guys. Dapat 4 slice. Yang lain coba kamu, cobain. Yang mana suara kamu? Oh, yang ini apa? Kita cobain yang ini, guys, nih. Coba enak banget, guys. Harga 54.000 gak main-main, guys. Enak banget, sumpah. Wow. Encer banget yang kesini datang. Enak banget, guys. Krim mozzarellanya bener-bener lumer banget. Nice. Enak sih. Jadi walaupun murah 54.000 dapat 4 box, tetap rasanya enak. Enak banget. Wajib beli bagi yang lagi apa? Lagi mager gitu, yang kagak punya duit atau apa, dibeli di Gojek terus pesan ini, guys. Wajib, guys. 54.000 sih. Murah. Murah banget. Daripada dan ini tuh emang apa sih kayak krim sausnya nih, mozzarella-nya berasa banget. Encer banget, guys, mozzarella-nya saya suka, guys. Ini, guys, kita coba yang gede nih, guys. Lihat tuh, guys, mozzarella-nya encer banget, kayak emang enak nih, guys, pokoknya. Emang sekarang udah zaman pandemi, restoran-restoran besar itu selalu ada di pinggir jalan memasarkan produk mereka ya, karena memang susah banget gitu zaman sekarang, makan aja kita dibatasin. Terus untuk take away aja sebenarnya maksimal mungkin jam 10 ya, ini untung Domino Pizza ini sampai jam 11 sih. Bersyukur banget tadi saya karena hamil
serba nonton, lu serba pengen gitu. Nonton film ada yang makan pizza jadi pengen guys. Mm-hmm, betul banget. Kalau orang pasti kayak gitu guys, bukan kita doang kayaknya. Mau makan lagi nang? Nah, kita makan lagi guys. Yang lainnya kita coba yang lain guys. Ya. Guys, ini guys. Ini kalau yang ini kayaknya beda nih guys. Kalau ini dagingnya kayak tebelan dikit loh guys. Nah, ini tebel kan, kita makan ya. Enak banget. Ini anak saya emang paling demen banget ya. Yang namanya makanan yang berbentuk tepung kayak roti gitu. Kalau saya biasanya makannya toppingnya aja gitu. Paling susah yang sedikit untuk tepungnya. Kalau yang ini bedanya rasanya. Kalau yang ini kan rasa satunya kan itu masih kayak yang tadi. Iya, ini kayak rasanya belum terlalu ini kan, masih sedang lah. Kalau ini tinggi banget rasanya guys. Pokoknya gue masih lelahnya guys. Lebih ini ya, lebih tebel ya. Ini apa karena kita mesennya malam ya. Jadi memang tebel banget sih. Toppingnya itu benar-benar tebel. Ininya juga tebel sih. Biasanya kan agak tipis tahu saya kalau Domino's ya. Untuk tepungnya ini. Tapi ini benar untuk toppingnya itu benar dagingnya tebel banget. Apalagi mozzarella-nya, mozzarella-nya melimpah guys. Oh iya, jangan lupa kita mau lanjut makan dulu. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe channel ini ya. Dah.